new anime lagi, men. Anime Spring sudah ada banyak sih yang keluar, tapi tak bawakan enggak begitu banyak karena ada anime yang lolos di YouTube. Jadi yang lolos di YouTube enggak perlu dibawakan. Lah yang enggak lolos ya tak bawakan itu loh, walaupun berupa reaction karena ini anime enggak lolos di copyright. Dan juga ini menarik banget, men. Gender ecchi lah ini. Zaman sekarang kalau enggak ada gender ecchi sepi. Ini idaman banget nih. Ini anime Midara na Ao-chan. Nah ini men, Midara na Ao-chan. Kok gak jelas banget ini judulnya, men. Langsung aja ke animenya lah. Untuk sinopsis kalian baca sendiri di bawah, sudah aku taruh. Langsung ke animenya, men. Midara episode pertama. Aku kira Madara. Oh, tampilan awal gunung. Wih, jihad. Anjir, aku lupa pasang ini, men. Oke. Kok loli, men? Channel aw. Anjir. Jambil ini lolicon, men. Nu loli. Singkatan Ahegao. Aw, Ahegao. Ahegao. Aw, langsung opening. Langsung opening. AO, singkatannya tuh Ahegao. Kita lihat dulu openingnya, men. Oke. Sungguh Pak, edan banget openingnya. Nah, ini. Harie Ao. Oh, tadi itu semasa masih TK mungkin ya, masih TK. AO singkatannya Ahegao. Oke. Masa muda. Oke. Oh, siap, men. Oh, berarti setelah lulus SMA, entah. Oh, langsung universitas, berarti langsung kuliah, men. Tak kerain kerja, kok langsung kuliah. Suara ini. Oke, azan, azan. Kok subtitle atas bawah, atas bawah terus, anjiro. Aku taruhnya di bagian bawah terus main subtitlenya, men. Jess, kita KP, ting. Wih, pokoknya dia berlawanan, nah. Ini toko utama udah jelas sih, Ao. Toko utamanya sudah jelas, men. Ahegao. Nah, tapi ecchinya tuh di mana ini? Lah kita tunggu ini. Oke. Tinggal nunggu ecchinya sebelah mana. Oh, langsung melek kan. Wih, jatah kan. Anjir, fokusnya kemana kesan, men. Wih, jatah. Anjir. 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 Nah, lah kan. Lah kan, anjir. Oke. Masih awal. Hilang. Berarti bukan hanya sesama cewek. Bukan hanya sesama cowok, sesama cewek pun sulit untuk didekatkan, men. Oke, memang ini ada genre komedi, school, shonen, slice of life, sama ecchi ya, itu ecchinya, men. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Kecil banget, men. Siapa lagi nih, men? Lah itu tuh siapa itu? Kakek apa bocah?
Oh, ayahnya. Ya, besan ayahnya gitu kok, yuk. Ya, ayahnya, men. Ayahnya kecil banget, tapi anaknya gede. Anjir, kok bisa? Ayahnya kecil banget, men. Ini... putingnya gitu, men. Anjir. Oke, opa ya. Bikin puding berbentuk opai anjir. Hai. Oke. Ayahnya kecil banget anjir. Cebol. Ayahnya cebol ya berarti ibunya yang normal nih ibunya. Ibunya tinggi berarti men. Kalau ibunya sama-sama cebol, anaknya enggak kayak gini ah. Hori. Gua masih enggak habis pikir ah. Ayahnya cebol. Tapi anaknya malah tinggi. Percakapan tidak sopan, anjir. Kaget anjir. Oke. Wes langsung tanpa basa-basi gitu. Aku membencimu. Langsung, Min. Oke. Yang cowok celananya panjang walaupun training. Cewek malah pendek men celananya men anjir. Ayahnya. Huh? Ayahnya ngapain di belakang? Ngapain ayahnya? Oke, men. Aduh ya. Ya ini. Ecinya tuh di sini, men. Anjir. Oke. Tapi enggak mungkin masuk ayahnya pendek loh. Ini tuh di lantai 2 kayaknya, men. Lanjut, ha? Anjir, tanpa bergairah, anjir. Oke. Tinggal ngomong aja kalau sama Anin, ini tak tungguin loh. Tiktok oke. Okay. Ngapain dia pegang-pegang terus men? Ngapain gitu loh. Raja orang normal siap. Lani, maksudnya apa men? Aku mauin ke atas. Maksudnya apa? Hah? Kok bisa men? Dari mana? Anjir. Maksudnya ini nggak ngelihat ayahnya, men. Lu bagus, terus kok. Oh, normal. Memang, raja normal, memang. Oke. Okay. Waduh, normal ini, men. Normal ini. Kalau
cowoknya si Ise. Wah, langsung. Anjir, ini normal nih. Tes, ngapain? Tapi yang disayangkan hanya 12 menit toh, I mean. Disayangkan banget ini. Terus Oh, ngimpi. Oh, tadi itu ngimpi. Nah, kan? Berarti tadi itu ngimpi, men. Tak kirain beneran gitu, tak kirain beneran. Ternyata ngimpi, men. Oke, sudah selesai. Baru cuma 12 episode. Sungguh menarik banget, ah, menarik banget, men. Ayahnya itu loh, ayahnya udah kecil, cebol. Kok gege banget ayahnya lah ini. Sampai ketemu di next episode. Ini harus lanjut sampai end ini. Anjir. お前の性癖を選びなさい。次回、青ちゃんは上手に断れない。セックスしよう。